Assalamualaikum wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Pemirsa salif apa kabar anda pada sore hari ini Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat wal afiat Diberi kelancaran dalam menuntaskan kewajiban kita pada sisa hari ini ya Tentunya dengan uh, penuh semangat dan terus termotivasi Apalagi kita sudah masuki bulan Zulhijjah Dimana ini adalah hari pertama Dan ini termasuk 10 hari Awal bulan Zulijjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tetap semangat ya Bonsa Sal TV saat ini saya menyapa Anda dalam program Sehat bersama Herbat Taubah Tentunya bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi Kita sapa beliau Ustaz Destion Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik hari ini ya Alhamdulillah. Oke. Pemirsa, kalau di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang darah tinggi dan darah rendah ya. dan solusinya dengan herbal Taubah ya, produk herbal Taubah. Ini adalah uh, penyakit yang jamak orang Indonesia ya. Banyak orang Indonesia mengalaminya, darah tinggi dan darah rendah. Ternyata banyak sekali faktor penyebabnya Ustadz ya. Ya, betul. Oke sedikit saja Ustadz sebelum kita akan masuk ke tema yang sangat penting juga pada peran kita kali ini Untuk menghindari atau setidaknya uh, menjaga supaya tidak kambuh lagi darah rendah dan darah tingginya selain nutrisi Saya <laughs> ingatnya makanan terus ya nutrisi ini kan benar kan nutrisi betul. Nah selain nutrisi ini apa lagi? Baik darah rendah dan darah tinggi hmm. Dia telah salah satu di mana gangguan sistem hormon dan adrenalin. Maka bagaimana untuk menjaga keduanya adalah bergerak atau berolahraga. Okay. Berolahraga tidak di malam hari tapi lebih baik di pagi hari atau di sore hari itu akan Allah akan menyehatkan. Iya. Nah, ini kebanyakan dari apalagi orang-orang kota ya yang tidak sempat berolahraga pada pagi hari, hanya weekend mungkin ya pagi harinya. Iya. Ini mereka mengambil waktu malam hari bulu tangkis kegor, hmm. apalagi uh, futsal misalnya hmm. ya terus uh, fitness pulang kerja fitness ke hmm. fitness center nah ini bagaimana nih malam hari diambilnya hmm. ya ini akan berpengaruh besar terkhusus pada organ-organ yang memang di malam hari sudah mulai berkurang sistem kerjanya dan insya Allah akan berpengaruh atau berhubungan dengan materi apa yang kita bahas tentang solusi mempersiapkan kehamilan ini juga berpengaruh bagi Terkhusus adalah yang berolahraga olahraga malam. Begitu. Oke. Singkatnya sebenarnya baik tidak sih olahraga malam hari? Ya, tidak baik. Tidak baik. Olahraga yang mana nih yang tidak baik? <laughs> ya, mempersiapkan kehamilan dengan produk Herbat Taubah. Tentunya kehamilan istri kita. Nah, ini adalah tema yang penting sekali ya, Pemirsa. Apalagi Anda yang... Uh, Pasangan suami istri yang hingga pada saat ini belum dikarunai keturunan atau buah hati, nah, Anda harus bersama-sama kami di sini untuk uh, kita simak penjelasan tentang uh, mempersiapkan kehamilan sang istri dengan herbat taubah. Baik, ya, uh, Ustadz, untuk mengawali perjumpaan kita Ustadz ya. Saya akan sampaikan terlebih dahulu Anda pemirsa boleh langsung bertanya Kalau Anda punya kabar kesehatan Khususnya sesuai dengan tema Silahkan tanyakan melalui pesan singkat Sekarang juga Hingga acara ini selesai tentunya Ke 0822 3352 Tapi kalau Anda ingin menelpon Tahan dulu Hingga nanti kita usai Mendengarkan penjelasan tentang materi kita Yang akan disampaikan oleh Ustadz Informasi tambahan, Anda boleh langsung mulai saat ini atau selepas acara uh, selesai. Anda bisa uh, menanyakan, memesan juga produk-produk uh, herba Taubah Silakan telepon ke nomor yang ada di layar kaca yang bagian bawah, ya, yang bagian atas, untuk konsultasi online kita selama acara ini berlangsung. Yang bawah pemesanan produk, ya. Ustaz, apa yang harus kemudian disiapkan oleh sepasang suami istri untuk mendapatkan keturunan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita akan mengenal tentang bagaimana solusi mempersiapkan kehamilan. Salah satunya adalah dengan herbal atau bah. Tapi tentunya kita sebelum memulai hal tersebut kita akan belajar sedikit demi sedikit, sedikit tentang bagaimana kondisi yang perlu disiapkan oleh kita baik secara fisik atau psikis atau nutrisi ya karena anak salah satu adalah rizki yang Allah karunia kepada kita yang tidaklah setiap muslim mendapatkan tentang anak ini kita bahas dari awal adalah mengenal tiga masalah ya tentang bagaimana kondisi rahim atau kondisi kandungan seorang wanita. Yang pertama adalah ada kondisi yang kering. Yang kedua adalah lembab. Yang ketiga adalah hangat. Ini kondisi ya bagaimana yang bisa menjadikan seorang wanita bisa terbuahi atau bagaimana kondisi seorang laki-laki yang bisa membuahi. Nah ini pun Uh, ada beberapa kondisi. Laki-laki atau seorang laki-laki atau seorang suami Allah berikan kelebihan adalah dia mempunyai hormon yang bersifat panas dan wanita dia berhormon dingin. Dingin di sini adalah bukan dingin sekali itu dingin saja ya yang dimana akan mempunyai sikap dan perilaku dan metode makanan yang berbeda. Apa itu hormon? Apakah apa itu namanya kandungan dingin? ya. Kandungan dingin adalah kondisi di mana seseorang ya dalam kondisi penuh sekali namanya adalah lendir-lendir yang terdapat di dalam sebuah kandungan tersebut. Sehingga penderita ini akan susah terbuai. Kenapa? Karena ketika ada sperma masuk, sperma ini akan mudah lelah. Kenapa? Dia panas dan masuk dalam kondisi dia harus mempertahankan panasnya menjadi dingin, dingin, dingin dan lemas. Ya, seolah-olah kita berenang di tempat air yang sangat dingin, di situ membutuhkan tenaga yang sangat ekstra. Maka di sini susah sekali, sulit sekali seorang wanita ini akan dibuahi. Artinya, secara ilmu susah ham, hamil. Yang kedua adalah Ketika seorang wanita dia itu mempunyai kandungan yang kering, ya tadi dingin, kering atau panas, ya. Artinya seorang wanita ini akan menjadikan satu hal adalah ketika ada sperma masuk dia akan mati. Kenapa mati? Karena dia itu sperma akan lelah dan akan kehilangan daya tahan tubuhnya atau daya daya kekuatannya. Seolah-olah kita berlari di gurun yang panas, ya kita kan banyak mengeluarkan air, keringat dan sebagainya dan kita susah untuk mencapai finishnya. Sama dengan kondisi kering ini. Bagaimana yang sehat? Yang sehat adalah kondisi yang hangat. Jadi rahimnya hangat. Ketika hangat, ya ini akan membantu daripada apa? Melancarnya daripada tersebut dan mudah membuahi dan insya Allah hamil dengan izin Allah. Ini. Apa itu tadi? Kering atau panas? Atau apa itu lembab? Kering di sini, ketika dia dibiarkan terus-menerus, ya maka akan menyebabkan semua tersebut akan menempel pada dinding-dinding rahim, nih. Dan ketika menempel pada dinding rahim tersebut ini, akan menyebabkan permasalahan adalah salah satu awal di mana tumbuhnya permasalahan penyakit adalah kista. Bagaimana dengan yang lembab tadi? Dia salah satu permasalahan di mana awal terjadi permasalahan-permasalahan adalah, contoh gangguan masalah keputihan ya gangguan permasalahan terlalu lamanya e, terkena haid jadi hide lama biasa seminggu jadi dua minggu atau tiga minggu atau terlalu sering sebulan berkali-kali ini lembab kenapa bisa kering yang pertama adalah penderita ini seorang wanita ini ya terlalu banyaknya makan pedas yang kedua, suka makan makanan yang berhubungan dengan herba pedas. Contohnya adalah jahe, merica, kayu manis. Merica, ya. Juga akan menjadikan salah satu kalau terlalu banyak dan terlalu sering akan menyebabkan keringnya daripada rahim atau panasnya daripada rahim. Apalagi adalah makanan juga yang berhubungan dengan apa? yang super instan, ya makanan kaleng instan, makanan mie instan, ya gula pasir juga mengeringkan, memanaskan, ya makan di sini penting sekali bagi yang kering maka wajib untuk menghindarkan ini. Bagaimana ciri khusus seorang wanita mempunyai rahim kering adalah silahkan pemirsa WSL tv buka mulutnya lihat lidahnya kalau terlihat adalah merah nyala merah nyala ya di situ adalah menandakan terlalu panasnya rahim atau terlalu keringnya rahim yang kedua bagaimana melihat kondisi kandungan yang dimana dia itu terlalu lembab adalah coba lihat lidahnya lagi bahwa terlihat lidahnya di situ putih dan lendir tebal putih di atasnya. Jadi lidah di atasnya putih tebal. Artinya mbak Lembab. Susah juga dibuahi. Kebiasaan apa yang terjadi dengan kulit lembab? Adalah terlalu seringnya konsumsi makanan yang bersifat berlendir atau lembab. Ada jeruk, melon, ya, ini akan mempengaruhi. Siapa lagi? Ya, ada yang namanya contoh adalah buah mangga. Dia akan berlendir dan melembab. Makanya pemirsa Basal TV Terkhusus untuk e, seorang istri lihat lidahnya ternyata putih, di atas sebanyak putih, lembab, tebal. Berarti kondisi ramnya lembab. Makanya perlu dihilangkan hal itu. Makanya perlu mensimbangkan yaitu yang ketiga adalah lidah atau kondisi rahim yang hangat. Bagaimana kondisinya? Kondisinya adalah dia itu bersih dan tidak berwarna pucat dan tidak berwarna merah. Ya, merah muda. Itu adalah kondisi yang siap untuk dibuahi. Maka di sini hal-hal apa saja yang menjadikan salah satu faktor di mana kondisi dalam keseimbangan adalah cukup nutrisi. Yang kedua, cukup dalam mengolah fisik. Yang ketiga, kesenangan yang tenang dan menyenangkan. Ini. Jadi faktor hangat ini akan menjadikan adalah kesetabilan secara psikis. Apakah hanya perempuan saja atau seorang istri saja yang perlu dibenahi? Oh tidak seorang laki-laki juga perlu dibenahi. Ya nanti, uh, oh, aku hanya istri saja, kan suami ada istri, istri ada suami. Bagaimana seorang suami? Seorang suami, ketika dia lidahnya merah, dan di belakang ujung lidah sini berwarna kuning, ini pun akan bermasalah. Artinya apa? Kondisi, kondisinya sangat panas. Kalau kondisi sangat panas di sini adalah artinya tadi kalau panas adalah letih. Dia itu berjumlah banyak tapi tidak lincah. Banyak tapi nggak lincah. Kenapa? Keletihan. Yang kedua adalah kondisinya adalah lembab, dingin. Kalau lembab dingin bagaimana? Dia itu tidak ada sel spermanya. Hanya semennya saja. Bedanya di mananya? Yang pertama tadi yang kering adalah ketegangan psikis. Kalau yang lembab tadi adalah kondisi kekurangan nutrisi. Jadi dua faktor ini yang terjadi pada seorang laki-laki. Kalau dia itu kondisi stres, tegang, depresi, ya susah. Apalagi dalam kondisi contoh adalah dalam tekanan, Ya, susah untuk membuahi. Kenapa? Tadi panas. Panas artinya sel sperma tersebut letih, lemah dan susah untuk memberi membuahi sel telur. Susah, ya. Akhirnya mati, mundur lagi, ya. Yang kedua ada lembab, nggak ada dalamannya, ya. Hanya hanya ada semennya saja. Ini hanya butuh nutrisi, ada yang berbentuk adalah protein. Ini proteinnya harus hewani. Kenapa dia sifatnya hewani? Sifatnya panas, memanaskan, menguatkan, melincahkan dan menambah daripada jumlah daripada standar yang ada. Jadi antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana kalau keduanya ini bertemu? Saya contohkan dalam bentuk kelamahan. Contoh, seorang laki-laki dia itu berwarna lidahnya merah panas jadi panas sekali bukan bunga panas saja tapi panas sekali artinya dia lelah yang kedua seorang wanita ini berlidah lembab atau dingin lembab dingin berlendir sama-sama udah lemah lembab tadi adalah me melelahkan ya ketemu ya susah untuk membuahi baru, baru ada sudah nggak kuat yang kedua ketika seorang wanita ini panas ya ini pun panas sama berlidah sama merah dan merah merah ini tadi adalah membunuh mematikan ketemu tet, udah lemah ini membunuh langsung mati kesempatan cepi cepat matinya akan lebih cepat ya Seolah-olah menyerahkan diri untuk dibunuh. Maka di sini penting sekali seorang pasangan suami istri yang sedang menyiapkan diri untuk mempunyai e, buah hati, mempunyai seorang anak, maka perlu memperhatikan apa yang dimakannya, perlu memperhatikan apa yang menjadikan permasalahan yang belum tersolusikannya, dan perlu memperhatikan ini apa-apa yang dibutuhkan oleh setiap pasangannya. Ya, ketika seorang wanita sudah panas, ya jangan dipanasin lagi. Ketika laki-laki sudah panas, ya jangan ditambah panas. Susah untuk bertemu, untuk mendapatkan sebuah rezeki yang Allah berikan adalah salah satu faktor adalah anak. Ini, ini secara teori. Ya, kok panas panas bisa punya anak? Ya, itu sudah karunia dari Allah. pada sini, silahkan Pemirsa Pasal TV, bagi yang mempunyai permasalahan, susah untuk mendapatkan keturunan, atau orang yang sudah mempunyai keturunan, setelah itu beliau mengkonsumsi obat-obat untuk menahan daripada kehamilan, dan susah kembali mendapatkan anak tersebut, maka lihat, perhatikan warna lidahnya, suaminya atau istri. Kalau dia panas, maka segera diturunkan panasnya, makan buah-buahan, contoh apel, dan sejenisnya yang berair. Sama dengan posisi laki-laki. Bukan seperti itu. Hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. ya. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa tifonis, mandul, ya, perlu dipancing-pancing, dan lain sebagainya. Ingat, Ilmu adalah bentuk kita untuk berikhtiar. Tapi bertawakal bukan dengan ilmu, tapi bertawakal sama Allah. Allah itulah sebuah keutamaan. Ya. Begitu salah satu cara masuk dalam diri kita, jangan kita salah. Nanti justru kita akan semakin lama mendapatkan sebuah keturunan karena salah niat dan salah bertawakal. Begitu. Ya, terakhir, saya menarik sekali ya. Mandul. Ini mandul bukan dalam cakupan yang sedang kita Bicarakan ketika kemudian kita sedang melakukan persiapan-persiapan Dan kita menghadapi ternyata kenyataan mandul gitu ya Nah ini apakah kemudian bisa dipersiapkan juga yang mandul ini dalam arti diobati Yang nanti bisa sembuh dan bisa punya keturunan Ya bismillah Ada seorang yang dicek di, di dunia medis Dia itu normal suami dicek juga normal. Tapi bertahun-tahun menikah, tak belum punya keturunan. Tidak punya keturunan. Ternyata setelah dicek dia masya Allah. Secara teori tak tidak mungkin. Bapak kekurangan nutrisi, artinya perlunya herbatonik, herba yang memberikan sebuah nutrisi. Seorang istri panasnya luar biasa, lidahnya merah merana, merona maksud saya. Hah? Ya, tidak mungkin Yang kedua Seorang istri ini divonis Karena sudah 10 tahunan nggak punya anak ya Divonislah sama keluarganya sendiri Mandul Kalau orang lain mandul itu Padahal Beliau mati Saya ada haid juga kok Apa itu jadi? Kesedihan yang ada Akhirnya menjadi sebuah doa Oh iyalah okay. saya berarti mandul Berarti mandul ini tersugesti ya. Tersugesti dirinya atau memang sudah ada penelitian bahwa dia beliau tidak mempunyai sel telur. Oke. Okay. Tapi kalau ada biat Ya, biarlah kita hari ini bismillahirrahmanirrahim tawakal sama Allah. Jangan terus-menerus melihat apa yang terjadi di depan kita, data yang ada dengan kita. Ingat, ikhtiar kita hmm. memang dengan ilmu, tapi bertawakal harus sama Allah. Jangan bertawakal dengan ilmu, itu akan menjadikan sebuah kesalahan dan menjadikan sebuah musibah bagi diri kita. Bagi seorang wanita ya, kalau dia datang haid, ini berarti menandakan dia tidak mandul sebenarnya? Iya. Oke, Pemirsa Usal TV, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke segmen berikutnya. Sampai usia berapa wanita bisa hamil, berpotensi hamil? Artinya, mungkin diantara Pemirsa Usal TV ya, sudah bertahun-tahun menikah hingga... Waktu pun memakan usia mereka, bilangannya angka tiga mungkin yang ibunya, yang wanitanya semakin menyurutkan harapan mereka. Untuk nah, sebenarnya pada usia berapa ini akhirnya berhenti? Selama beliau masih haid, haid berarti ada kesempatan untuk hamil. Okay. Berapa masa monopos seorang wanita? Ya, seberapa besar tekanan stresnya dan okay. gaya makannya yang terjadi? Ada yang berumur 48 tahun masih hamil, tuh banyak. Oke. Okay. Ya. Seorang wanita, haidnya lancar tiap bulan, ya kan? Siklusnya tiap bulan ada walaupun tanggalnya beda-beda. Seorang istri maksud saya dan suaminya pun uh, tentu tidak ada ini ya. Nah ini namun keduanya belum mempunyai anak. Ini 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 problem ya, ini sebuah masalah berarti hingga sekian tahun belum punya anak padahal istrinya haidnya teratur tiap bulan dengan siklusnya. Suami juga ada, memiliki, tapi kenapa kemudian belum hamil? Perempuan dengan haid yang teratur, normal ini tadi disampaikan berarti tidak apa? mandul. Nah, apakah kemudian salah suaminya? Nah, <laughs> apakah apakah ada kesalahan di pihak suaminya? Baik, tahan dulu ya, Ustaz ya. Ada <laughs> pemirsa Usal TV yang bapak-bapak jangan-jangan selama ini salah anda loh Belum memiliki anak Dalam artian salah yang bisa diperbaiki ya Ibu-ibu jangan sedih ya Yang belum punya anak tapi punya siklus haid teratur Kalau anda hari saat ini sedang menonton sendirian tanpa suami anda Nanti anda boleh sampaikan kembali penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz pada segmen kedua Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Sehat bersama Herbat Taubah Insyaallah setelah beberapa jeda iklan berikut ini Kami akan segera kembali oh. 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 Oh.